Dusun Banyu Urip, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, ada sebuah sendang atau mata air yang bernama Sendang Banyu Urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mujiono Bagus Channel. Pada kesempatan saat ini saya berada di Sendang Banyu Urip. Sendang itu mata air, banyu itu air, urip itu hidup. Jadi saya berada di mata air, air kehidupan. Situs ini adalah peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo. Seperti apa? Yuk kita lihat. Semua keperluan yang berhubungan dengan Sendang Banyu Urip harus melalui sang juru kunci. Saya melihat di sini ada tiga bangunan kecil. Yang pertama untuk berdoa, yang kedua adalah bangunan sendang, dan yang ketiga adalah bangunan tempat menyimpan pusaka. Inilah Sendang Banyu Urip atau mata air. Mata air ini muncul karena tongkat Kanjeng Sunan Kalijogo yang ditancapkan ke tanah. Bila ingin memanfaatkan air sendang ini untuk mandi, bisa berada di ruang sebelah. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Di sini terlihat ada kran yang mengantarkan air dari sendang itu tadi. Untuk keperluan mandi memang disediakan di ruangan ini. Ada ember dan ini ada bekas bunga. Tentunya belum lama atau mungkin tadi malam dipakai untuk suatu keperluan. Nah, di balik bangunan sendang tadi ada bangunan lain, ini untuk menyimpan pusaka. Berdasarkan informasi yang saya terima, pusaka yang ada di dalam adalah pusaka dari Keraton Yogyakarta. Bagi yang memiliki kepekaan batin, akan sangat mudah merasakan energi di dalam ruangan ini. Ini ada pohon beringin di depan bilik pusaka. Keraton memang identik dengan tanaman beringin besar dan rindang. Itu melambangkan pengayoman seorang raja kepada masyarakat. Pengayoman itu perlindungan, kurang lebih seperti itu. Dari Sendang Banyu Urip, selanjutnya saya menuju ke Pohon Jati Kluweh. Jaraknya kurang lebih 2 km, tetapi ini masih dalam satu rangkaian cerita sejarah. Singkat cerita, Kanjeng Sunan Kalijogo bersama muridnya di dalam pengembaraan melewati sebuah jalan, dan di situ ada pohon jati. Untuk mengetes sang murid, mengetes daya ingat sang murid, Kanjeng Sunan Kalijogo bertanya,
itu pohon apa? Sang murid tahu maksud dari Kanjeng Sunan Kalijaga ini hanya untuk mengetes. Sang murid menjawab, itu pohon jati. Kanjeng Sunan Kalijaga, bukan, itu pohon kluwih. Sang murid menjawab, bukan, itu pohon jati. Begitulah terusnya, begitulah seterusnya, dan akhirnya, ajaibnya, pohon jati itu daunnya berubah bentuk menjadi bentuk seperti pohon kluwih. Mengenai cerita sejarah secara lengkapnya bisa dibaca di deskripsi. Inilah pohon jati kluwih dari warna, tekstur, dan karakternya. Memang ini pohon jati. Dilihat dari banyaknya cabang-cabang, ini seperti pohon kluwih. Nah, ini adalah pohon jati pada umumnya. Daunnya jelas ya, seperti itu. Nah, kalau ini daun dari pohon jati kluwih itu bentuknya mirip sekali dengan pohon kluwih. Demikian informasi mengenai sendang banyu urip dan pohon jati kluwih. Berwisata tanpa kuliner ibarat sayur tanpa garam. Sebelum melakukan perjalanan ke Pantai Sunda Gunung Kidul bersama bos saya Bapak Irsam Sigit Wibowo, saya mampir dulu di warung sate kambing masih di area Delingo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.